Dan yang atas ini, tahu ini alat apa ini? Yang atas ini ada tulisannya volume triple middle bass, mungkin ini yang atas sendiri ini apa ini? Itu dibuat apa? Manajemen manual kok banyak sekali, buat apa aja itu? 12 out ini ya. Wah, iya. Kayak gini modelnya ini. Ada ya, tadi ada nomor 12, 12 channel berarti ya, Mas ya. Terus mainnya sistemnya gimana berarti, Mas? Satu box, satu kontrol sendiri, bisa buat full ring, buat sub, buat mid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kali ini saya lagi berada di Banjarjo, Penanggal. Ini lagi di markasnya BJ Audio. Ini lagi cek sound nih, teman-teman. Nata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 speaker subwoofer, kemudian itu box isi 4-nya ada 6. Ini bokeh, ini model apa ini ya? Kelihatannya ini model apa? Model-model semi CLA ini kayak ya. Ini dipasang dari atas ini. Ini tempat speakernya dan di atas. Ini di bagian belakangnya kayak gini. Jadi dua speaker ini di paralel. Nah, ini kan kelihatan ini kan. Terus dari atas, terus kalau untuk box isi 4T ini satu box satu channel kayak ini. Itu kabelnya langsung ngeler ke amplifier di bagian sana. Untuk isinya bentar lagi kita tanyain aja langsung. Oh, ini yang 8 speaker ditata model kayak gini, model-model semi radiator, model radiator ya. Kalau yang bawah ditata berdiri. Oke, nggak sama ini, teman-teman. Yang ini ada ini nih. Nah, ini turun. Kalau yang ini langsung miring gini. Itu. Nah, kayak gini. Dan untuk box isi 4T ini saya juga nggak tahu sini, tanyain aja. Kalau untuk amplifier sendiri ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 amplifier. Dan yang atas ini, nggak tahu ini alat apa ini. Yang atas ini ada tulisannya volume triple middle bass, mungkin ini mixer ya kali ya. Dan ini ada tulisannya iki 15 ampere kali 2 16 set. Mungkin sangkene ya, ini yang tulisannya 20 set ini juga. Ini ada 20 ampere 12 set. Nah, 12 set ini mungkin jumlah sangken. Ini 30 ampere 20 ampere 30 ampere, terus yang bawah 40 ampere 20 set. Ini kabel inputnya lewat dari depan yang 3. Yang 3 yang lainnya dari belakang. Nah, ini untuk panelnya ada di sebelah sini. Nah, ini aku takut nang panel ya. Untuk speakernya pakai apa aja ini, Mas? Mulai dari 18 innya. 18 in pakai Prodigy, Mas. Full pakai Prodigy. 15 600. Loh, ada 15-nya ini, Mas. Yang mana yang 15? Yang atas. Oh, yang di Tata Robo itu. Itu 15. 15 600. 12 innya in pakai ACR Black. ACR Black sama klasik jumlahnya, kalau boleh tahu. ACR Black 1 2 3 3 box klasik. 3 box. 1 2 box, tengah Fabolus. Oh, tengah Fabolus 1 box. Untuk amplifier ada keterangannya, Mas? Enggak, bikinan siapa? Bikinan sendiri. Iya, ada tulisannya tadi tak baca. ST itu jumlah sangkennya, Mas. Terus yang atas sendiri ini apa ini? Itu dibuat mas, apa? Manajemen manual kok banyak sekali, buat apa aja itu? 12 out ini ya. Wah, iya. Kayak gini modelnya ini. Ada ya, tadi ada nomor 12, 12 channel berarti ya, Mas ya. Terus mainnya sistemnya gimana berarti, Mas? Satu box, satu kontrol sendiri, bisa buat full ring, buat sub, buat mid sendiri-sendiri. Kalau yang sekarang ini buat sendiri-sendiri. Buat sendiri-sendiri, berarti 12 ACR sendiri, klasiknya sendiri. Sub sendiri. Berarti keluar berapa berarti? 12 ini kan 3 berarti ya, 3 macam. Terus 15 sama 18. Berarti 5, ada 5 macam. Untuk odong-odong ini kok enggak ada roda iki? Masih proses. Oh, ini masih ngerakit berarti ya?
Odong-odong masih ngerakit. Generatornya gulungan sendiri. Oh, ini digulung sendiri. Trafo-trafo made sendiri sana ada. Wah, iki berarti serba sendiri pokoknya ya, nek kene ya. Full made in sendiri, duduk made in Cina, di made in Jawa. Ini agendanya acara apa? Acaranya kemarin habis gulung generator sama cek trafo yang 30 ampere 2 biji. Teman. Oh, berarti ini nyoba itu semua. Ah, oke. Okay. Sama gulungan. Sama gulungannya. Yes. Oke, okay, terima kasih Mas atas infonya yang diberikan. Kita merapat ke odong-odong sih. Kita ndelok. Sing iki bengkel odong-odong iki. Oh. Odong-odonge nggae jandong mainin di Mas, rekomen iki jarene. Watu kandang rek sing omahe daerah kene ya iki wae ya. Sendiri yo, yo, iki gulungane yo. Iki berapa ribu ini Mas? 20 kawe. Ya ini sebelumnya kenapa kok bisa digulung ulang? Kobong apa ya, Pak? Kan cuma 48 Mas. Oh, berarti enggak nutup S-nya ini. 243. 53 sekarang. Oh. Nanti kalau sudah on bisa di review voltase. Iya, dilihat ngedrop apa enggak nanti gitu ya. Wah, ini gulungannya ini. Masih baru. Tadi habis ganti oli itu untuk tong solar sama tong air ada di situ. Nah, untuk bengkelnya tak lihat-lihat ke bengkel ya, Mas ya. Tak jalan-jalan. Ya enggak apa-apa wis. Ini juga ada sisa Sony itu. Ini bengkelnya ada di sini. Wah, ini jadi khusus untuk bengkel iki, Rek. Segini luas ini masih kurang-kurang, ini masih banyak yang berserakan. Oh, di sini juga servis TV. Loh, ini ada TV gawat deh. Ini juga ada Polytron sound aktif. Itu sound LG itu juga ada. Yang ini bokeh anu mobil yo ya. Kita lihat tadi katanya ada yang trafo gulungan. Mana apa mungkin itu ya? Delok ae sik rek. Kalau enggak ada mereknya ya berarti pakai ini. Nah, ini trafo nih Joyo ini. Ini mungkin mau dibuat proses keren. Itu yang bulat-bulat itu kayak gulung sendiri. Soalnya enggak ada merek. Nah, ini alat gulungnya juga ada. Ini BJ Audio. Oke, jadi bentar lagi kita dengerin suara ini bareng-bareng. Oh iya, ACC ini kan belum sih anjo. Tak lihat ke ACC yang lainnya ya. Itu ada di depan. Di inputnya ada dua. Nah, ini juga ada ACC lagi di sini. Jadi di sana juga ada prosesornya. Terus ditambahin lagi di sini ada mixer 4 channel lokal. Kemudian equalizer DPX1231. Dan ini juga ada alat apa ini? Ada cut high mungkin. Ini tulisannya bass, middle, treble. Volume sub. Nah, itu sejenisnya crossover dan ada juga efek external analysis. Oke, dulur, jadi untuk review nih di sound system BJ seperti itu. Jadi bentar lagi kita dengerin musiknya bareng-bareng.
Alphonse, Aji Jaya Audi, Ukul Kraton Pasuruan, Supur Pasukan Leo, dan Seniman Rebahan, Remix Rebahan, Jember Disk Joki, Remix. Thanks.